Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube DG Irmana guys. Kali ini kita akan bahas masalah kuliner guys, yaitu yang lagi viral dan hit di Sleman, Yogyakarta. Warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Wah, ini guys, sop sapi, balungan sapi ya, satenya iga buntut itu big jumbo guys. Nah ini yang bikin viral guys. Nah ini lokasinya di Jalan Yudhistira Palgading Sindoarji Ngaglik Sleman guys. Nah ini nampak di depan parkiran, terus tempat makannya ya tertata rapi, ada di sisi kanan kiri dan di tengah itu guys, yang bagus tuh. Yuk kita lihat ke depan ya guys ya, setelah parkir kita ke depan untuk pesan makanannya guys. Nah ini di kanan ini tempat duduknya sahdu ya guys ya, di atas air aliran selokan ya, tapi bersih nih selokannya, airnya bersih, jadi nikmat makan di sini. Itu yang di depan, di ruang utama juga padat pengunjungnya guys. Tempatnya kebetulan di pinggir jalan raya persis guys ya, Jalan Yudhistira Palgading, jadi gampang kalian mencarinya dari pasar Gentan, ada jalan belok ke kanan ke timur itu masuk aja, nanti sekitar ya nggak jauh sih dari pasar Gentan, nanti kiri jalan itu lokasinya sop Pak Bayu. Nah kita akan mengantri guys, tuh antriannya wow keren. Jadi bentuknya atau ukurannya jumbo-jumbo guys ya, iga sapi, buntut, sate dan macam-macam tuh jumbo, atau sama balungannya guys. Nah ini antriannya, di depan tuh ada menu pilihannya dan kita langsung pesen, nanti dikasih nomor antrian. Nah uniknya nomor antriannya ini berbentuk kipas guys, ada nomornya, nanti tinggal pelayan kalau menyajikan makanan kita sudah siap, kita dipanggil nomor antrian kita, kita angkat kipasnya. Nah itu uniknya. Nah untuk harga juga hitungannya termasuk murah guys, dengan ukuran yang big-big tadi jumbo itu harganya nggak terlalu mahal. Ini ada menu harga di situ, nanti bisa kalian buktikan sendiri ya saat mau mencoba kulineran di sop dan sate sapi Pak Bayu. Ya berkisaran dari 15.000 sampai 30.000 lah guys. Minuman juga enak-enak di sini, dari es teh, es kelapa, es susu kelapa dan macam sebagainya ya guys. Nah ini sudah mulai disajikan guys untuk antrian yang keseberapa ya. Oke kita ikuti, kita lihat suasana hiruk pikuk di keramaian ya, keramaian di warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Satu. Tiga bakar. Balungan habis. Sate sukses. Hasilnya 2,5. Minumnya apa? Es teh. Bayarnya kapan? Saya makan. Oh, ini duduknya sesuai nih. Yang di pojok kali-kali itu bisa. Bayarnya nanti di mana? Sini. Hadi, yuk.
Oh, di sini aja enak deh. Oh, itu tempat. Oke guys, kita sudah pesan 3 menu ya, iga bakar, sop buntut, dan sate jumbo. Minumnya es teh sama 2 nasi. Nah ini mas-mas kipas-kipas itu, nomor antriannya buat kipas-kipas itu, asik sebenarnya nunggu di makan di situ ya, di atas selokan yang jernih mendengarkan gemericik air. Nah ini lapangan, parkirannya luas sekali guys, karena pengunjungnya juga rame. Itu tempat yang di atas asik juga di situ. Nah, kita menuju ke tempat depan itu ya, duduk di situ. Naik. Nah, kita sudah dapat tempat duduk guys, untuk menunggu menu kita diantar ya. Ya, di depan kita ini orang pengunjung menunggu pesanannya diantar juga. Menunggunya itu sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam lah guys. Jadi harap bersabar guys, karena memang ramai sekali. Dan penantian kita ini terbayarkan dengan rasa yang mantap, lezat guys, nggak mengecewakan. Oke, oh ya, menu nggak bisa saya tampilkan guys, karena saking nunggunya lama ya. Ini hanya kita shoot situasi suasana warungnya. Nanti bisa kalian buktikan sendiri saat datang mencoba ke warung sop dan sate sapi Pak Bayu ya guys ya. Dan liputan kuliner kita akhiri dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.